Terus kayak tahlilan bang, kasihan ibu. Assalamualaikum, ya halo guys, kembali dengan saya Taufik Rahman di channel Sandar Goreng. Hari ini gua bakal coba reaksiin YouTube Rewind lah ya. Ya dulu gua pernah reaksiin YouTube Rewind Indonesia, tapi bareng temen gua lagi mungkin ya sibuk lah ya dengan sekolah, jadi sekarang gua bakal reaksiin sendiri agak sedih tapi gak apa-apa lah ya. Oke lah, langsung kita mulai kan. Tapi sebelum gua mulai, bagaimana belum subscribe, subscribe sekarang, like ini sekarang, share video ini sekarang juga deh. Oke oke, langsung kita mulai videonya, let's go lah. Oke 3 nah 21 gak ada itu kualitas. Hah? 2 oh 2 kelas Indonesia. Scarlett, mantap lah. Oke. Okay. Oh mungkin itu iklan mungkin bisa lah ya. Kira apa? Time Zone dan Aulion Production. Oke. Okay. Chandra Leo dan Aulion. Oh ini yang dulu coy. Itu video yang dulu. Oke, okay, di rumah. Oke, okay, gua bakalan diam lah ya. Kalian lihat juga lihat bisa lah ya kalau dengar suara ngomong ya gitulah ya. Kenapa ini? Kamu nonton lagi, Dek. Itu pakai uang jajan lagi. Dek, kamu tuh siang bolong gini ya, mbok waktunya dipakai untuk belajar gitu biar jadi orang. Iya, ini juga aku lagi belajar biar jadi orang. Biar jadi orang sukses dan punya banyak uang. Ya. Biar kita enggak tinggal di rumah kayak gini lagi. Aduh, ngomongnya. Gak bersyukur, kocak gila ya, di rumah. Dek, ibu itu pasti senang sekali kalau kamu nantinya sukses. Tapi nanti kalau kamu sukses, ibu pesan kamu jangan sampai buta ya. Oh iya, iya bu, iya bu. Gak bisa lihat gitu? Duh, bukan gitu, Mela ya. Bukan mata. Tapi hati. Ya jangan sombong kalau punya banyak uang misalnya ya. Oh itu yang lah pintunya muncul lah segini Indonesia balik kah? Halo weh Squid Game mantep lah Dek. Pintu Doraemon pula ya muncul. Nah lo ya Squid Game. Bukan. Gua kira Squid Game bisa ya, suaranya soalnya gitu. Ah. Vaksin kah? Oh, woman. Woman. Lah, jangan bawa. Anjir, mau poli juga banget. Nah, lo. Oh ini lagu-lagu yang tren di 2021 coy.
catur. Lalu kasih saya. Kalau kalian lihat, kalau gua facecam ini gua senyum-senyum di layar tadi. Oh ini BTS nih, BTS nih. Oh itu ini kayak apa makanannya di squid ini? Ikon. Oh itu ya, pakai masker, glow up ya. Revisasi nih. Oh Binjai, Binjai kok revisasi ya. Boya boya. Jadi gua gak bisa ngomong apa-apa loh, kocok dari tadi diem sudah. Apa ini? Waduh kocok suaranya bisa gitu loh. Negeri ini tuh negerinya anak muda. Jadi ya, tantangan yang dihadapi harus berani disuarakan oleh anak muda. Apa kok jarang mateng aja sih ya hari-hari ini? Banana. Dosakah kita punya kulit yang hitam? Haruskah kita punya kulit sumber air sudah dekat kakak? Seharusnya semua orang mendapatkan kesempatan dan akses yang sama, terlebih untuk pendidikan yang lebih inklusif. Mereka yang tinggal di daerah terpencil harus punya kesempatan yang sama dengan mereka yang tinggal di ibu kota dalam menempuh pendidikan. Oh iya apa? Nyatakah kesetaraan gender? Dengan paradigma stigma dan norma yang ada perempuanlah yang menjadi korbannya. Apa salahnya mempunyai cita-cita? Ya gak ada salah sih. Kamu layak mempunyai mimpi yang menjadi realita. Ya semua orang layak punya mimpi. Agar menikmati hidup yang berarti. Menjadi perempuan Indonesia gak mudah. Menjalani hidup dengan resah. Di Indonesia yang krisis bukan cuma manusianya, tapi juga alamnya. Masalah tersebut muncul karena banyak hal. Iya sih. Salah satunya adalah efek pandemi yang mengalihkan perhatian kita. Orang-orang fokus terhadap isu kesehatan yang memang perlu dan bagus. Tapi kita lupa bahwa limbah medis yang menggunung menjadi masalah baru yang ya belum terpecahkan. Limbah medis ya? Takut banget loh. Gak tahu gak bisa. Ngomong soal manusianya, alamnya, sistemnya, selalu aja ada yang bikin kita khawatir. Dengan kondisi kayak gini, dengan situasi kayak gini, kita itu masih punya harapan gak sih? Masih. Masih. Indonesia masih punya harapan. Dan harapan itu adalah kita semua. Nah lo. Ini yang apa kecelakaan coy, yang tenggelam sama kecelakaan. Ya sama-sama tenggelam sih lah. Ya gitulah ya. Sedih jadi ini. Oh ini negara apa? Lalu oh, parah. Oh untung center lah ya. Itu ya. Kocak lah. Yang tak cyber. Ini gaul lah ya. Wah, Chef Arnold. Wah. Lah. Oh, itu warnanya. Wah. Lainnya gak ikutan, kocak. Ini udah
Garis, aduh. Lah parah. Dibiarin kocak. Entar tadi kan di cuma disenggol ya, kenapa yang sakit kakinya? Please lah ya. Wah, latihan jadi Neymar please lah ya. Parah orangnya masih joget loh kocak. Nah orang batuk baru berhenti bila. Lah ngejauh. Aduh, kenapa itu? Halo. Oh, anu corona coy. Kena covid mungkin. Oh iya, kena covid mungkin. Aduh. Oh ini, apa ini, money heist apa? Oh, gua kira money heist. Oh iya, soalnya ada uang-uang di pinggirnya coy. Aduh serem banget kocak bis lah ya. Ngapa jadi serem gini bis lah ya. Tapi manis gak pakai topeng bis lah ya. Kok gak pakai topeng. Wah Brian Furan mantep lah. Oh ya ini manis kayaknya. Oh iya kan. Siapa ini? Terlalu gila gak kelihatan gila. Waduh. 2,7 M, 74K. Oh, apa? Ini kenapa kocak gila? Gua gak tahu gua ini bila ya. Sorry aja gua gak paham ini maksudnya gimana. Lalu yang putih-putih ini siapa sih? Kalian komen lah ya, yang pakai baju putih ini siapa tuh? Cuman ya guys, gua gak pernah. Kayaknya mau lihat gua lihat aja yang merah-merah doang. Udah gak tau, gak pernah nih yang putih itu apa. Mungkin jahatnya mungkin. Ini lu sekarang putih-putih. Lalu zombie kah? Kayaknya sih zombie sih. Soalnya yang kayak gitu. Tapi kenapa kan pakai jaket bila zombie. Mbak, covid mbak harus. Oh, kayaknya covid kayaknya itu. Kayak bukan siapa sih namanya. Aku coba gak paham gue yang ini. Wah serem coy bis lah ya, kenapa jadi serem. Kenapa jadi serem bis lah, sumpah gak bohong gue. Wah jadi serem gak bohong gua ini. Gak tahu lah suaranya juga besar ini. Gak tahu suara gua bakal kedengaran apa gak ini. Lalu meninggal. Nah lo ibunya meninggal. Hidup lagi ke isekai. Mantap lah. Anda kira manga bila. Ah air matamu
Kok jadi sedih bisa tadi, serem lah. Ntar gue beri komentar di akhir video lah ya. Nah lu, hidup kembali kah? Ritual. Nah lu, kenapa kocak Blisla ya? Kasiana malah seneng Blisla ya, punya meninggal depan mata lo. Malah seneng, malah senyum. Tuh senyum kayak hidup kembali kah? Kayaknya sih. Masa ditariin langsung hidup Blisla ya? Apa mungkin yang merah itu kayak apa ini? Apa lagi ini kocok? Nah lo, tiba-tiba jadi gini lo kocok. Bagus ini. Oh, sudah selesai coy. Sudah selesai. Ania Wirasti, Mizaki Ramdan, Putra Siregar, Chandra Leo Aulion. Ini orang-orangnya ini. Ternyata kita coir. Ternyata kita coir. Janakoh. Janakoh. Oke. Jumber Fashion mantap. Beliau oke, ini orang ini orang-orangnya sih tadi. Riwan 2021. Oke lah, Riwan Indonesia 2021. Oh, katanya udah selesai bang. Oh, udah selesai kah? Oh belum. Hidup lagi ibunya bila ya. Ini balik ke rumahnya. Oh kagak, ibunya udah meninggal. Ah, gak bisa coy. Nah terus gak tahlilan bang. Kasian ibunya katanya. Si kocak. Nah, dia yang ngurus rumah sekarang. Nah, susah sih kalau ngurus rumah sendirian, apalagi masih kecil gitu loh. Oke, wah ini udah selesai, baru selesai nih bila ya. Gila, mungkin gua bakal sekarang aja lah ya. Oke, mungkin untuk yang sekarang yang rewan kali ini
Gimana ya menurut gue ya? Ini dari gue mending ya gimana ya? Gue daripada Rewind ini, gue lebih suka Rewind yang 2018 sama 2017. Kalau kasar 2017 sama 2018. Ntar gue liat videonya lah ya, ntar gue liatin videonya mana gue suka. Kalau ini terkesan kayak apa ya, kayak banyak ceritanya gitu loh ya, dari gue sendiri loh ya, jangan di hate misalnya. Dari gue sendiri kayak ya gimana ya, kayak jadinya kayak YouTube Rewind yang YouTube Rewind biasa ya, itu yang berapa tahun berapa itu misalnya, yang banyak dislike-nya itu loh, karena itu banyak ceritorinya. Nah kayak gini gue kurang suka kalau banyak story-story gitu kok. Ya gimana, kan YouTube Rewind berarti kan rewind semua yang terjadi kan. Tapi ini kok dijadiin jadi banyak berceritanya. Menurut gua gitu. Katalah menurut YouTuber lain gimana, tapi menurut gua ya bagus sih, keren sih, bagus, keren. Tapi entah kenapa gua lebih suka yang 2018 sama yang 2017. Bukan maksudnya ini gak bagus, tapi ini bagus, tapi gua suka, tapi gua lebih suka yang 2018 2017. Ya bukannya jelek, bukan. Gua suka ini ya, ini bagus dan keren, tapi ya gua lebih suka 2018 2017. Ya mantap lah. Semoga 2022 juga ada YouTube Rewind lah ya. Ya semoga aja gua masuk lah ya. Ya semoga aja. Tapi kalau enggak masuk ya udah lah ya. Ya seumpama kalau enggak masuk ya minimal masuk YouTube Rewind Minecraft lah ya. Oke lah, minimal masuk situ lah, oke lah. Jadi gua bakal tunggu apakah ada credit scene-nya. Thank you 2021. Oke, ternyata gak ada credit scene, jadi ya gua bakal penutupan dan ya. Oke teman-teman, segini aja tugas ini, dan ya bagi yang belum subscribe, subscribe sekarang, like video sekarang, share video ini sekarang juga coy, oke. Oke, semoga aja gua masuk di YouTube Rewind Minecraft, kalau gak masuk ya udahlah ya. Semoga aja 2022 masuk gitu. Oke lah.